Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Iwan Studio Editing. Oke, sebelum lanjut menonton video kali ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk bisa subscribe, karena subscribe itu gratis agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload video di YouTube sampai bisa disimpan di galeri. Iya. Oke, saya akan memberikan tutorialnya dari awal sampai akhirnya bisa disimpan di galeri dan bisa diputar di galeri. Wow. Oke. Sebagai contohnya, saya akan searching lagu yang berjudul Berpisah. Nah, Berpisah di Ujung Jalan cover. Oke. Di sini saya sudah membuka YouTube dan saya sudah memilih-milih. Oke. Saya memilih, nah, ini. Oke. Setelah video muncul, kita bisa tekan bagikan. Nah, setelah kita tekan bagikan, kemudian kita tekan link. Oke. Otomatis link sudah disalin. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri, dan sekarang kita langsung kembali dan selanjutnya kita buka Google. Oke. Setelah Google terbuka, kemudian link yang sudah kita tekan tadi langsung kita salin saja dan tempel di sini. Oke. Untuk langkah selanjutnya, kita hapus garis miring 2, kita ganti dengan huruf SS. Kemudian YouTube dot itu dotnya kita hapus, kemudian kita sambungkan dan belakangnya ditambahkan dengan .com. Kemudian di belakang garis miring kita tambahkan watch, kemudian kita tambahkan tanda tanya, huruf V dan sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita tekan pencarian. Oke guys, tunggu bentar. Oke, sabar. Nah, sambil menunggu pencarian, jangan lupa tadi diingat-ingat. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke id.sharefrom.net. Oke. Kita sudah masuk di pengunduhan. Oke. Waduh, ini ada iklan. Oke, kita kembali saja biar iklannya tidak mengganggu. Nah, dan di sini, oke, sudah muncul video Berpisah di Ujung Jalan, dan di sini juga ada pilihannya. Teman-teman pengen mendownload video ini dengan jenis ukuran apa? Ada web, ada MP4, ada web. Nah, di sini saya memilih MP4 karena ukurannya, saya memilih ukuran yang kecil atau yang rendah, yaitu 360. Nah, ini masih iklan, ternyata ada iklan Serigala Terakhir. Oke, kita tunggu sebentar, harap bersabar. Oke, nah, kita kembali saja, kelamaan. Oke, kita tekan lagi. Jret, oke, udah muncul. Kita tekan yang MP4 360. Oke, setelah itu, nah, muncul seperti gambar tersebut. Oke, nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan titik 3 yang paling pojok, terus nanti ada tulisan download. Oke guys, ingat-ingat di pojok sebelah kanan itu ada titik 3, kemudian kita tekan sampai muncul tulisan download. Nah, kalau sudah muncul tulisan download, kita langsung tekan aja dan tunggu. Nah, seperti ini ya guys. Kalau sudah ada tulisan download warna biru, kita langsung tekan saja. Otomatis itu sudah menyimpan. Oke. Nah, kita akan mengecek. Waduh, ternyata otomatis langsung dua video guys. Jadi otomatis saya hapus satu saja biar lebih cepat downloadnya. Oke.
ini masih proses dalam tahap pendownloadan. Oke. Nah, karena saya downloadnya 2, otomatis saya harus hapus salah satu biar lebih cepat downloadnya. Oke. Ini saya sudah hapus satu persatu, dan di bawah itu ada hasil downloadan juga dari YouTube. Nah, kita kembali lagi. Oke, sabar dulu ya, pokoknya sabar sambil nunggu downloadan selesai. 1 hour later. Nah, sekarang sudah selesai mendownload dan ada tulisan buka, guys. Oke, langsung saja kita kembali dan kita langsung menuju ke galeri. Oke, kita menuju ke galeri. Waduh, untuk apa menuju ke galeri? Itu. Nah, kembali aja, langsung saja ke video biar lebih cepat. Oke. Nah, di bagian video paling atas itu sudah ada video yang barusan saya download, guys. Itu judulnya Berpisah di Ujung Jalan. Di Ujung Jalan cover sudah selesai saya download. A few moments later. Nah, teman-teman bisa dengarkan, ini video yang ada di YouTube, kemudian saya download dan secara otomatis langsung menyimpan di galeri. Jadi, teman-teman bisa putar tanpa menyedot kuota, tanpa takut kuotanya habis karena ini sudah tersimpan di galeri. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Teman-teman ya tinggal menyimak saja tutorial dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa mendownload video yang teman-teman suka di galeri Anda. Pokoknya gampang banget caranya daripada teman-teman harus bolak-balik nonton di YouTube. Terima kasih, itu tadi tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.